Mantep, langsung narik. Keren. Mantep. Ini ikan apa nih? Gurame. Kan gurame. Bawa. Ikan bawa. Oh, keren gurame. Wih, mantep. Panejos. Nah, kita nggak punya popok. Hah? Popok. Wih, nyangkut lagi itu di situ. Cari popok. Mantep guys, lempar langsung dimakan umpannya guys. Coba kita lihat berani nggak dia makan ikan ini. Ayo bus. Ayo, berani nggak, cepet. Tuh, coba lihat. Iya, ada empus. Pus, kok gak diambil pus ikannya? Pus, pus, ya. Pus, berani gak lewat situ? Lumayan. Lumayan. Gimana om? Gimana om rasanya mancing om? Ya, sebenarnya sih mancing itu hobi yang sangat, ya sangat menyentuh hati. Menyentuh. Jadi, yang orang mancing itu sebenarnya tidak harus mahal, kebahagiaan itu murah. Kalau udah lihat air empang bahagia om ya? Oh bahagia sekali, seperti melihat wanita cantik. Enak aja lah. Masa cewek diibaratin empang butek. Oh iyalah, itu memang harus seperti itu. Jadi kalau kita pergi mancing itu ibarat mau pergi ke medan perang. Bukan mencari cewek cantik. Bukan, itu lain lagi. Cukup satu aja. Tapi kalau saya sih setia, setiap tikungan tuh selalu ada. Jadi dulu ya. Ya, salah pakai kail ya. Iya, ini bukan kail ikan bawal. Kail ikan apa? Ikan emas. Oke, kita ganti dulu ya. Kamu punya pai kail itu banyak ini. Ada kail cap mangga. Ada apa kail cap mangga? Oh di sini. Guys. Nah, ini namanya kail cap mangga. Bukan teklin. Kail cap mangga. Nah, ini nih. Yang besar. Kita ganti dulu kailnya sama kail apa namanya ini? Cap mangga. Teklin cap mangga. Ada kail cap mangga kan? Belinya di mana tuh? Oh, kayak cap mangga. Biasa. Saya sih sebenarnya kalau beli kail itu gampang kok, tinggal mesen saja. Malum saya orang kaya. Sombong. Oh, kalau orang kaya gitu ya, Om ya. Oh iya. Orang kaya belinya itu online, sorry ya. Gaya. Ya, kita masukkan dulu mata kailnya. Mata kail saja cukup.
kan. Kailnya. Kailnya simpen dulu. Mana? Kail. Ya. Ini kurang keras. Tuh, tuh, tuh. Udah habis. Jalan sama Dika katanya. Berempat. Enggak, berdua doang. Siapa aja? Dika sama dia doang. Buat kucing. Krok-krok enak ya? Enak. Pokoknya lolos lagi masukin situ. Kenapa Om pancingnya Om? Biasa ini. Kenapa? Saya nggak biasa mancing ikan sebenarnya. Biasa mancing konde. Jadi ginilah. Itu kusut ya? Iya. Kusut. Itu apanya? Talinya kusut. Bukan kusut lagi. Hidupnya juga jadi kusut. Kusut hatimu. Kusut hatimu. Ya, tapi tidak apa-apa. Pemancing itu harus sabar. Tapi kalau sabar ya kadang-kadang nyebelin juga. Nah, inilah hidup. Penuh perjuangan. Dan penuh penderitaan. Di samping perjuangan penderitaannya apalagi. Jangan sedih. Coba lapin, coba mana mukanya. Enggak, jangan. Berarti dimakan sama ikannya tuh pancing. Iya. Putus. Ah, loh, biarin ya. Sekarang kita pakai pancing ikan mas. Pakai pancing ikan mas ya, teman-teman ya. Oke, semoga berhasil. Bukan mancing ikan. Bukan mancing ikan, mancing emosi. Mancing kerusuhan. Mancing emosi. Ya tarik-tarik ya. Wih, mantap. Sudah habis. Akhirnya dapat. Alhamdulillah. Dapat ikan, Bro. Bro, dapat ikan ya, Bro. Aduh. Duh, nggak bisa diem dia. Awas, kegigit. Ikin. Tuh laki yang itu yang hijau. Tuh, kenanya gini. Coba lihat mukanya. Jelek, mukanya jelek. Enggak, coba. Iya.
muka ikan jelek, tau nggak? Nggak ada yang cakep. Like and subscribe. Mana sih? Habis nggak? Tuh. Ini ya. Anakku mau masuk apa? Nyimpan nggak sia-sia. Akhirnya. Pakai. Itu ditambahinnya pakai apa? Ditambahinnya pakai apa? Inoi. Oke. Supaya keras ya.